Eh, apa pula main baling-baling beg kat aku ni? Champion eh? Aku peduli apa kau champion? Yang kau letak aku dengan Mira sebagai taruhan besar. Kalau kalah? Tak, saya tak. Tak, korang relax lah. Ni Ryan eh. Dia got aim number 1 mesti menangnya. Kita tengoklah siapa setting dia. Kan? Kau tak setting. Kalau kalah tadi kita orang yang kena tau. Dah, Diana. Dia balik. Malas lah lain ni. Okey, aku minta maaf, okey? Aku bukan apa, aku just... Aku happy gila dulu sebab SPM dah habis, bagi tadi. Come on lah. Masalahnya, kau memanglah happy tapi kita orang jadi mangsa. Okey, macam ni. Sekarang ni kita gerak dari sini, kita pergi satu tempat ni. Tempat ni memang korang enjoy, betul? Hal lain dari soal ni, Champion Fire. Champion Fire, weh! Nak pergi mana? Pandai cari bangkai? Pandailah cari bau. Okey. Apa kata kita pergi dah? Macam? Yang ni aku setuju. Semua keluarkan lesen. Ya. Ini lesen L ni. Lesen PC keluar minggu depan, Doi. Apa? You bawa kita orang dengan lesen L? Kau dah gila ke apa? Awak dah melakukan kesalahan ni. Lesen L tak boleh buat penumpang. Jangan-jangan korang terlibat dengan lubang haram tadi tak? Cik, kita orang minta maaf. Kita orang cuma penumpang je. Okey, tak payah kecoh-kecoh. Lepas ni, semua ikut kami ke balai. Hei, Jana. Kau ni boleh relax je kan? Kau boleh buat macam tak ada apa je berlaku. Lah, kau relax lah. Kau dah nak nangis, kau stres pun. Kau je boleh settle masalah. Habis tu kau nak aku buat macam ni lagi, ha? Kau tanya aku. Tak usah masalah siapa nak jamin kita keluar. Itu masalah. Kau cakap pasal jamin. Pulang tak kau. Sekarang ni, aku tengah fikir macam mana aku nak hadap ke papa dengan mama aku. Okay, sekarang kita dah buat benda ni, kita tanggunglah. Saya nak jamin anak saya, Mira binti Iskandar. Budaya Hell Angel kian menular dan sangat berbahaya kepada remaja yang terlibat di dalam dunia lumba haram. Perbuatan tidak bermoral mereka adalah seperti peniagaan dadah, pengambilan alkohol, seks bebas, jenayah ragut dan sebagainya. Sebenarnya meniru budaya Hell Angel. Mereka menganggap budaya Hell Angel ini sebagai satu bentuk yang cool bagi mereka. Jadi, jangan pandang remeh budaya Mat Rumput ini. Ini adalah satu usaha pihak polis secara besar-besaran dalam membanteras gejala ini. Oleh itu, saya berharap encik-encik semua faham akan tugas dan tanggungjawab pihak polis. Tuan, Tuan Puan tanya sikit. Anak-anak kami ini masih boleh dijamin atau tidak? Boleh. Tapi tetap akan didakwa. Tuan, boleh tolong terang tak apakah bentuk hukuman yang anak-anak kami akan kena kalau disabitkan kesalahan?
Sekiranya didapati bersalah di bawah Seksyen 42-1 Akta Penonton Jalan 1987, anak-anak encik semua akan dikenakan hukuman. Dengan ini, mahkamah memutuskan denda sebanyak RM5,000 Malaysia dan menjalankan hikmat masyarakat tidak melebihi 240 jam seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 293-A Kanun Tata Cara Jenayah. Wah, cukup pantang betul atas mahkamah. Anak punya pasal tak pasal-pasal pun atas mahkamah. Tiba siku kamu tu. Entahlah. Ni, cakap nak buat grup, nak jadi rapper, Rafiz Junior. Rafiz Junior apa? Jadi marempit. Sabar, cik. Nak sabar apa? Ni, duit dah bayar denda. Lepas tu, elok kita biar aja dia orang merengkuk kat dalam jail tu. Betul. Janganlah sampai macam tu. Dia budak ni kan. Lagipun kita dah dapat perintah mahkamah. Ah, betul. So, Mira, ingat ya. Ingat apa persatu hakim tadi. Dan kepada you all juga. Jangan engkar. Kalau apa-apa jadi lepas ni, kami takkan tanggungjawab ya. Kenapa? Tunggu hak kita. Sekejap, Mira. Hak kereta. Diri buat apa? Ni, kereta tu dah panas lah tu. Ha? Ni, hama tau. Jangan nak bawa merepek pula. Ni. Buka aircon. Full blast. Wasting my time. Apa je jeling ni? Nengok apa? Apa ni? Lawan! Kan kau boleh turun kereta? Pergi! Kau tengok lawan! Geramnya aku. Apa buatan kau melawan, eh? Sabar. Dia budak. Sini lah. Kita mahkamah pun dah dapat. Kita sebagai bapak jangan ambil berat sikit. Pasal anak-anak kita ni. Biar-biar macam tu. Kalau boleh, kita jangan libatkan bini-bini kita. Tak. Itu yang elok. Ni boleh saya cadang sikit. Kita buka WhatsApp group. Jadi kita boleh bincang sikit apa-apa yang patut untuk anak kita. Dan kalau boleh, saya cadangkan kita jumpa sekali lagi boleh? Boleh. Anytime. Wah, busy. Masa gua penuh. Tapi anak gua punya pasal. Bila? Okay. Nanti kita dalam WhatsApp lah. Okay? So, kak lu. Terima kasih, Cik. Okay, lah. Bagi dia, ya. Bertemu! Macam mana? Sebelum kita bincang pasal masalah anak-anak kita ni, kita kena kenal antara satu sama lain dulu. Okey, mula dengan dia dulu, eh. Aku dulu bekas pemain badminton dengan... Oh! Badminton! Kau kat single double? Oh, janjian dia main. Bila aku tengok lama-lama macam tak boleh belah je, aku tukar profession. So, sekarang aku doktor. Hah? Lu doktor ke dia? Pandai kau nampak lu sosol, lembut-lembut dia. Lu doktor apa dia? Pakai sakit puan? Weh! Best tu! Apa yang biasa? Alamak, lu slow lah. Hari-hari check-in. Check-in. Wow. lu? Kerja aku sodok putum. Sodok putum. Ada yang uppercut, ada yang shortcut, ada yang pompado. Gua pening lah nak fikir apa kerja lu. Aku ada barbershop. Alah, banyak. Banyak franchise kat Kuala Lumpur ni. Namanya Cat and Barbers. Bukan itu je. Aku ada pomade. Tencong. Papa jahat. Lekatnya jahat. Wah, lu memang jahat. Wah, Maxim. Hey, Maxim. Lu apa cer? Lu tak? Ha. Iya, mudah. Aku simple. Dulu aku mekanik. Lepas tu aku further study ke Jerman dalam belajar lagi dalam teknik pemotoran. Lepas tu aku terkenal dengan satu kawan ni, dia buat jual beli kereta. Aku tolong dia supply kereta ke Malaysia dan Jerman, dan bila aku balik Malaysia aku buka sendiri kedai jual beli kereta. Dan hari ni alhamdulillah aku sendiri ada AP dan aku sendiri ada showroom. Masyuk, connection. Jadi kalau kau orang nak beli kereta, come to me, ya. Sesmen je lah. Sesmen. Aku sesmen. Kau pula? Gua! Gua... Mak rock deh. Gua penyanyi. Penyanyi rock. Tapi tak jadilah.
Sekarang ni gua buat kompos. Gua kompos lagu. Ramai punya penyanyi tanah air semua nyanyi lagu gua. Connection hebat ni. Banyak artis kan? Siapa? Yang paling popular yang dekat tangan gua, gua kompos kan. Nama dia Kucing. Kucing Faris. Bukan nama tuan tu, nama dia. Lepas tu yang banyak gak dengan gua, Ahmad Idham. Yang seorang ni best. Dulu dia ada group. Lepas tu dia keluar, dia buat seorang. Solo. Dia buat solo je dengan gua. Gua yang bagi dia buat. Lagu dia main sampai punya. Itulah dia pusat. Lepas tu, Mark London, Mamat Khalid. Ramai lagi lah. Terbaru, latest yang gua buat. Lu buka TV, lu buka radio, tengah meletup. Lagu untuk player. Player football. Siapa? Lagu Kucing. Lagu Kucing. Okeylah. Hebat. Memang kita semua ni hebat-hebat orangnya. Betul. Kan? Tapi kita tak berjaya sebagai bapa. Tengok apa jadi kat anak-anak kita. Tapi tak apa, masih belum terlambat. Masih ada peluang untuk kita tunjukkan anak kita yang kita sayang dia orang. Ya, tapi macam mana tu? Tu, perintah khidmat masyarakat tu. Apa kata kita semua join anak-anak kita sekali? Ajaklah bini kita sekali join. Eish, ngajak bini. Aduh, bini gua susah dah, susah. Bini aku, okey, boleh semua ni. Tapi kalau ketunjuk dia, kalau dah ketunjuk aku, aku macam inilah, kalau bab bini ni aku payah sikitlah nak janji sebab dia terlalu sibuk dia dengan bisnes dia dan aku sendiri pun kadang-kadang susah nak jumpa dia. Sebenarnya masalah aku dengan korang sama je. Bini aku pun macam tu juga. Tapi tak apalah, kita lupakan pasal bini kita. Kita semua join anak kita. Kita bantu dia orang. Kita tunjuk kat dia orang yang kita sebenarnya sayang anak-anak kita. Macam mana? Wai Pei. Wai Pang, Dek. Lu tengok. Kalau nak tahu ni 3-5 dia. Dia tukar cover set 2-5. Kalau orang tak percaya, lu dulu tengok. Tengok. Tengok Ford tu. Ini motor yang saing dengan dia ni. Dia buat R3-5. RZ2-5. Tomster. Ini... Kalau masuk carburetor RZ, dia punya pergi. Kalau gua ada, gua suka lagi exhaust standard. Sound dia macam music dia. 3-1K. Tak, bro. Kalau aku, RZ12A punya exhaust. Motor belah kita tinggal belakang.
Ustaz. Tak sangka kan? Kita semua sama selera lah. Hei, jenama motor sama. Sisi berbeza. Itu sebab aku mencunak aja pergi tadi. Yo. Korang kan memang betul-betul mak motor otai. Termasuk aku sekali. Goyang kaki dia. Kaki goyang. Lama tak bawa. Aku tadi yang masa ride kan. Aku dapat satu perasaan yang mendatangkan satu semangat baru dalam hidup aku. Last kali aku dapat masa aku couple dengan bini aku, kita orang ride sama-sama masa zaman aku jadi mekanik. Aku rasa macam nak ride balik lah. Tapi aku kalau nak ride, aku nak ride dengan korang lah. Korang okey tak kalau nak join aku? Aku boleh aja kalau nak join kau. Join korang sekali pun tak apa. Sebab apa? Apa yang aku rasa tadi kan? Duit tak boleh beli lah. Feel tu ni macam more. Untuk pengetahuan korang lah kan. Aku dulu adalah buki yang terbesar dekat KL tu. Semenjak aku kahwin dengan dia, isteri pertama aku, aku duduk dekat belakang gerai je tau. Punca kerana mata ke mata, hati ke hati. Lepas tu, isteri pertama aku ceraikan aku. Barulah aku jumpa dengan seorang gadis rahsia yang membimbing aku menjadi seorang usahawan. Buka barbershop. Sejak dengan korang tadi drive, I'm gonna tell the world that matcha is back! Percaya lu dia. Gua pun sama dengan lorang. Perasaan sama je. Tak ada beza je. Tapi hari ni bila gua ride dengan lorang, gua rasa idea tu datang mencurah-curah. Boleh bagi tajuk lagu ni. Curah-curah. Okey. Okey. Jadi. Sekarang ni maknanya korang setujulah kalau kita ride balik. Apa tak nak? Okey. Okey. Aku okey. Setuju. Setuju. Okey, kalau macam tu, macam budak-budak sekarang lah. Dia kena ada nama kumpulan kan? Habis tu? Apa kata idea aku ni bagus ni kot. Aku rasa lah. Mat rempit otai. Apa barang mat rempit? Kau tengok. Takkanlah muka macam ini kata rempit. Agak-agak lah bro lu ni. Alah, kita maintain aje lah mat motor otai. Mat motor otai simple, settle. Aku okey? Okey. Okey? Aku okey. Okey? Kalau macam tu? Ya. Mat? Boto? Tak sempur. Thank you.
pening sebab ni. Tapi yang buat aku pening sekarang ni, dia orang ni bayar anak kita tu. Tu, aku pun perasan tadi. Masa kita masuk, dia orang pandang kes macam. Macam weird dia. Lepas tu, kau boleh. Lihat ada. Lu janganlah kelam kabut. Kat sini lu tengok. Dia pandang macam tu sebab dia respect. Sebab kita otai. Lagi pun benda-benda yang rare. Gua kena pandang macam tu. Tekun dia. Kalau gua confuse kan ni, tempat ni halal ke dia? Kau yang buat. Tak tanya kita orang. Itulah usuk kiri aku dah bunyi piano. Bergegor lain macam. Ni peluh ni pun dah keluar macam hujan ni. Oh. Tak ada halang ni. Aku dah cakap. Dia, gua dah cakap daripada first day gua jumpa dia. Dia perangai dia, gua memang tak perkenan dia. Dia order air tu. Order apa? Order waiter panggil dia. Kita think positif. Positive thinking, okay? Alright. Apa pula dia begitu? Ini kalau lu tengah buat. Ya, apa cerita lu ni? Chill. 1, 2, 3. Bercakap je, bercakap jelas. Sudah baca hari panas. Bro, ni orang yang minum-minum ni semua ni, doktor bayar. Patient. Hai, Abang. Assalamualaikum, Abang. Assalamualaikum. Sopan santunnya suami ku mendaikkan motornya, ya? Motor Zura kau balik? Hai, sayang. Terkejut kita. Macam beruk pun ada. Buat apa tu, Papa? Papa saja nak test pagar kita ni kuat ke tak. Lagipun kunci Papa tertinggal, Mama. Baru balik ya. Dah pukul 3 pagi dah bang. Tadi dekat showroom banyak kerja. Soalnya. Sabar itu separuh daripada iman. Apa yang abang buat sekarang ni? Membuatkan sabar saya tinggal separuh je bang. Abang ke mana tadi? Kliniklah. Dia klinik pukul 3-4 pagi ni? Nak elak jam. Come on. Relax, Apple. Relax. Kalau Apple tak sabar, Apple boleh kena strok tau. Darah tinggi, kencing manis, semua penyakit tau tak? Nanti siapa yang susah? Abang dengan Apple juga yang susah. Percent! 3-4 pagi ada jam, eh? Biasalah, bila dah penat-penat dekat klinik, naik motor kena angin pagi, rasa segar sikit. Papa ni dah rindu balik nak jadi mak rempit paling gila ke? Tak apa.
tersangkut. Tak, Mama. Apa dia? Tak, Mama. Gong tu tak makin lama, makin kecil Mama tengok Papa ni tau. Ingatkan tadi dah mati kat tengah jalan tu, nasib baik ni hidup lagi. Astaghfirullahalazim, Mama. Sampai hati Mama cakap Papa macam tu. Mama tak kesangka apa-apa ke? Apa dia? Tak kesangka apa-apa ke? Kekangnya. Makin lama kan, Mama tengok Papa ni makin kecil je, tahu tak? Cakap pada orang ni. Cantik semacam ni mesti bawa balik kan? Oh, bukan selama ni memang I ke yang tunggu you balik selalunya? Cuma malam ni je you sambut I. Takkan bising-bising. Kan? Eh, abang sejak bila pula ni you nak kongkut pasal balik lambat? Ha? Memang dah biasa balik lambat pun kan? Wait. Ni talking about you, abang. Not about me. Ha? Sejak bila pula ni you buat terbiat, as tak main motor balik ni? Ha? Apa kes? Mana dia buat terbiat? Tak adalah. Apalagi pun motor ni dah lama tak bergerak kan? Aku dah lama terasa nak ride, nak release tension dan... Tapi kalau biasanya orang kalau naik motor ni gambar kan, mesti dengan awak macam ni punya abang kan. Saya tak sabar abang. Sebab abang dah banyak menyusahkan saya. Apple. Sebenarnya abang nak berterima kasih ke Apple tau. Sebab Apple bagi peluang abang menjadi seorang remaja. Ha, bila kita rasa diri kita muda, automatik kita pun nampak muda tau. Jangan marah-marah tau. Berkerut nanti cepat tua. Jadi tak apa. Jomlah kita masuk. Dah pukul 4 pagi dah kan? Nanti kan sejuk, nanti masuk angin dah. Jom. Dah. You ni, kalau you kurau dengan M 3 pagi, you memang nampak paling cantik lah. Dah, jangan mengarut. Sebelum kita mengarut-ngarut, neighbor semua dengar. Baik kita di atas, kita tidur. Okay? Besok early morning kan? Pergi pakai cuci. Turun. Tadi masa dekat luar, tadi tak ajak pula teman. Papa terlupa kat Mama pun busy kan? Dia jawapan dia. Masalah nak layan sakit je hati tau. Mama? Dah subuh dah pun. Apa kata... Apple ajak anak kita tu semayang berjemaah? Sebenarnya saya uzur bang. Lagipun hari ni saya banyak meeting. Saya naik dulu. Curang lagi. Amir, ya. Yeah. What's up, bro? Ha? Malam ni? Right? Kat mana? Set. Motor aku dah ready. Okay, ciao. Break it down. Tak macam. Malam ni? Eh, aku pergi boleh je. Cuma dia. What's up, bro? You muda. Okay. Eh, aku ada passion ni. Ha? Jumpa malam ni. Aku main. Buat aja. Papa, jangan papa jahat, jangan papa nakal sangat. Jangan mama suka, jangan papa tak terluka. Papa, jangan papa jahat, mama tahan, papa tinggal. Jangan paksa sangat, mama dengar juga pernah. Jangan lupa buat apa.
ke DM. Kawan Merdeka. Tak apa ni, nama budak budak je. Kan kalau anak aku nampak aku kat sini, masak dia. Betul? Betul lah, Syah. Syah, kau cakap kita nak write down memory lane. Maknanya kita nak pergi tempat nostalgik. Patut kita pergi cari out tempat-tempat lama kita macam dekat Binjai, Daya Bumi. Kalau datang Merdeka pun zaman kita mana? Kat sini, belakang dia. Lorong kata, apa ni? Kita ni memanglah otai. Tapi kena ikut trend. Binjai dah kena jajah dah. Dah tak ada dah. Lorong Katak pun dah tak ada apa dah. Kalau kita ni hipster, aku bolehlah bawa pergi Zoo ke, pergi Prime ke. Kat Prime tu, aku ada member seorang, nama Kebang. Dia boleh payung kita dua. Dua seorang tu. Ni, stewardess. Dia tu dua-dua ni. Junior ada, senior pun ada. Okey. Lagi. Kan habis semua kawan-kawan dia turun ni. Okey deh. Gua cahaya dulu deh. Kita kan nak cici. Macam ni. Gua apa tengok happening. Kita relax dia dalam 10-15 minit. Gak tak ada apa-apa, kita cawa. Jom. Trust me on this. Yes. Apa hal? Wah. Alah, ni bubuk bosial lah tu. Woi, anak aku ah. Woi. Anak aku ah. Woi, apa barang ni? Woi. Lah jangan kasar. Ya apa ni? Lorang ni apa benda, brother? Relax lah. Benda dah deal. Kalau diorang kalah, kita menang. Minah ni kita punya, kan? Aku tiba. Sabar. Sabar. Relax. Relax apanya? Ni anak kita orang tau. Sabar. Kita otai. Diorang tak mudah. Kita boleh bincang. Ya, dah. Relax. Kita kena bagi contoh yang baik depan anak-anak kita. Tapi sabar pun ada hadnya. Hai. Panas? Sangat panas. Dah ready? Sangat ready. Botol pun panas. Nanti kau. Mula panas ni. Kali dah. Game on! Ini siapa, cik? Pakcik. Mat moto otai. Otai saya. Otai di rumah jaga cucu, jangan main moto bahaya. Ha, hari ni otai datang sini nak ajar korang apa itu adab. Kita race, Siapa menang, dia bawa balik dua budak perempuan ni. Kalau kalah, kita orang akan bawa balik. Tapi dengan satu lagi syarat. Siapa kalah, dia bakar motor dia. Tak apa. Ni tak apa. Kita belah. Dah. Okey, setuju. Dia. Apa ni? Kau buat betul. Kalah kita, habis motor kita kena bakar. Anak kawan kita jangan masa. Kau tidur. Okey. Kita buka game, bukan? Inti maruah tau. Ingat. Motor siapa tinggal, dia kena bakar. Kita mulai di sini, ke jalan ke laut. Saya pula berlima. Patah balik, ikut bangsa. Ada apa? Jangan lupa pakai jam. Kelas. Thank you.
Saya tu tak habis bayar lagi kan tukar kedai. Cari saya macam mana, aduh. Uncle. Mak aku nak sedar diri. Motor tak habis bayar. Oh, tadi kau punya garam. Tu lilin besar tu. Nah. Tadi, kau cakap apa? Wang ajar kau tadi kan? Sorry ya. Oh, sorry ya. Bakar FM. Bakar. Happy birthday to you. Dah. Dah tunggu apa? Dah balik semua. Eh, lain kali jangan kuang hajar dengan orang tua. Ngerti? Betul. Ah, ambil kad aku. Nanti kau ganti motor baru. Dah. Pergi balik. Ini pengajaran untuk kau. Kau tahu tak? Dah, balik. Dah, balik, balik. Kamu semua. Kalau apa-apa jadi kat dia macam mana? Merempit satu hal. Lepas tu set jual anak orang. Kita ni sebagai lelaki, sepatutnya jadi pelindung pada perempuan. Bukannya buat macam ni. Ingat dia orang ni anak ayam ke apa? Gen Y, man. Inilah dia. Generasi yang rasa diri mereka tu sentiasa hebat. Inilah dia masalah anak-anak muda sekarang ni.
Ha? Kepala otak letak kat mana ni? Otak kepala letak kat mana? Ha? Bila buat tak fikir langsung. Lepas tu kira nak memberontak je. Kalau tak dapat apa, ha, tu dah memberontak. Rasa macam kita orang ni macam tak ada apalah. Eh, korang tahu tak? Kita hidup ada undang-undang tau. Kenapa undang-undang dicipta tu ada sebab dia. Kalau dah rasa diri tu tak boleh nak ikut undang-undang, tu duduk kat hutan tu. Duduk dengan buruk-buruk kat hutan tu. Cakap sekali tak faham-faham. Buat hajar punya anak. Kau tak tahu apa yang kau buat? Ha? Kurang hajar. Kau tak tahu apa yang kau buat? Ha? Ini adalah kawan mama tau. Ya, ya, ya. Okey, dah. Mengajarnya budak. Tak fikir otak dia. Nah, dia ada cara dia. Budak-budak umur macam ni, kalau kita nak macam tu, tak boleh. Kalau kecil boleh lah. Sekarang kata kan, kalau kecil memang jarang. Tapi besar dia dah kawan. So, cara kita pilih dengan dia macam sahabat. Okey? Nah, tak apa. Satu. Ha? Ini pun satu hal dia. Yang berbual dia. Yang berbual. Apa? Bapak. Boleh. Kami semua minta maaf. Kami tahu kami salah. Dan kami janji kami tak akan buat lagi. Maaf kami, ya. Madrasah. Kak madrasah, studio. Jumpa Iman, jumpa Bilal. Itu je lah gua. Ah, tak ada gua gurau dia. Gua live gua kat studio dia. Kalau balik rumah pun, ada bini pun macam tak ada dia. Balik ngangat, dia bukan nak layan pun gua kan. Sambut pun tak. Malas gua nak fikir. Tapi hari ni, ilham gua datang.
Hidup wah best. Eh, tapi kan, kau nampak tak? Macam happy lah. Nampak? Sebenarnya macam happy lah! Sebab, sebab selama hari ni, orang tengok macam happy, senyum, ceria je. Tapi dalam sunyi, anak bini buat hal masing-masing. Tapi dengan adanya de macam terus ceria, macam memang original happy. Boleh twist lagi. Bukan kau seorang aja, Cha. Aku pun sama. Korang tahu tak? Aku sebelum umur 40 aku dah strike lah. Bisnes alhamdulillah, rezeki aku alhamdulillah. Tapi korang tahu tak? Satu benda yang aku realize, semakin aku berjaya, semakin sunyi dalam hati aku ni. Semakin jauh aku dengan anak bini aku. Sebenarnya aku pun sama juga dengan korang. Anak bini aku pun dah peduli aku. Dari sudut psikologi, orang panggil apa tau? Midlife crisis. Krisis pertengahan umur. Ah, kita sedang alami semua tu lah sekarang. Dia. Kalau kita nak layan sedih tak guna dah. Air terjun depan sana je. Apa kata kita ambil angin kejap kat sini, lepas tu kita sambung ke sana. Kata dah dekat. Ha. Baik sambung terus. Okey kan dia? Let's go. Kononnya nampaklah berjaya ni yang berjaya. Tapi hakikatnya kita ni semua kesunyian. Hidup kita ni bosan. Kadang-kadang kan, aku rasa aku ni macam nak habiskan sisa hidup tentang nak tunggu mati je. Hei, tu. Lu apa cerita mati tu? Kita baru 40-an je. Last weekend 40. Kita ni ada duit. Ada kejaya. Apa lagi? Enjoy! Syang. Zaman nak enjoy ni dah terlalu, bro. Sekarang ni, sebenarnya kita kena tumpu pada keluarga je. Keluarga? Selama hari ni kita tak fikir macam keluarga? Dia orang pernah fikir macam kita? Kebajikan kita, makan, minum, baju aku, pernah kosok? Aku kosok sendiri tak? Yang dah tahu, cukup bulan. Minta. Ada orang PTM? Ada tak? Zaman-zaman kita main motor dulu. Ada lah fikir benda-benda. Tak ada kan? Kita enjoy kan? Kita pergi clubbing. Clubbing? Pernah lah kita buat jahat? Tak ada. Minum arak petak tau. Kok kongsi satu jak? Ya. Aku bukanlah nak balik-balik memori tu. Cuma aku cuma nak bagi korang ingat. Ingat tak awet yang minta kita, yang apa? Panggil kita aku ada nombor dia. Kelas, Cameron. Apa kata? Kita kontak dia. Lu. Kita kontak, kita lepak dia. Kita tengok macam mana cara dia orang lepak. Tak salah. Kita kaji. Kita buat kajian. Ladies. Korang ni beruntung tau tak? Sebab kat KL ni semua awet berebut-rebut nak lepak dengan kita orang. Sebab apa? Sebab kita orang ni barang rare. Betul dia. Betul kan dia? Abang tu kata ni. Korang ni suka keluaran kita orang ni semua sebab kita orang ni brother-brother rare. Limited edition. Sejuk telinga aku. Sebenarnya sekarang. Sebenarnya sekarang, kau tahu tak, budak-budak best diorang ni, kenapa tak suka keluar dengan lelaki-lelaki best diorang? Sebab diorang tak rasa security. Diorang tak rasa diri tu macam secure. Macam kita ni, kita kan
Lover bird. Cerita pasal tu kan, hari tu aku pergi makan. Sebelah aku ni ada awet. Dia sangat-sangat. Palak dia memang segabai. Tapi bila tak bayar makan, awet tu keluar duit. Apa? Barang tak gentle lah. Elek, apa benda? Eh, aku rasa okey. Cuba kita tanyalah adik-adik kita ni. Cuba kita tanya. Pernah tak korang experience keluar dengan konon-konon balak korang lah ataupun boyfriend korang? Bila tang kena bayar tu, kena bayar sama-sama. Kena tonton. Pernah. Pernah. Dengan old school takkan berlaku punya. No. Tak akan berlaku. Sebab money is not an issue. Sekarang ni korang nak apa? Order je. Order. Air, makan, lepas ni kita karok sampai pagi. Semuanya, abang happy order kan je. Thank you, abang. Thank you, Mino. Mino. Adik. Halal ke ni? Aduh, minum tadi pun halal-halal ni. Tapi jangan ajak aku lari. Keluar dengan kawan pergi tengok bola. Abang keluar dengan siapa tadi? Abang keluar dengan Sulaiman, Iskandar, Amir. Dia orang tu memang kelakar lah. Tapi kat kawan bapa tu ramai yang muda-muda. Lagi sekali, bapa. Yang muda-muda. Papa, kawan-kawan baru abang ni lah yang buat abang jadi lain kan? Yang you nak tahu sangat pasal ni, apa? Selama ni kalau I tanya you, mana you pergi, you akan marah I kan? Hari ni you nak tahu sangat apa I buat, ha? Sebab selama ni memang you tak berpanggil macam ni. Ke you ada perempuan lain ni? Ha? Abang simpan perempuan lain belakang saya! Ya Allah, Apple. Mana ada dah gadis wajah Russian yang fasih bercakap Melayu? You seorang je. Astaghfirullahalazim. Tidak, Mama. Tidak sewenang-wenangnya, Mama. Papa tak macam tu, Mama. Sumpah. Bila? Perempuan apa pula ni? Abang keluar dengan kawan-kawan. Alah, jangan nak bising-bisinglah. Dah pagi, kan? Ya, kalau ada, kenapa? Apa masalahnya dengan you? Sebab you cuba I. Oh, ya. I husband you. You bagi tahu I yang I ni husband you. Oh, man. Kenapa I tak pernah rasa yang I ni suami you selama beberapa tahun ni? Kerana, bawa I ingat. I dah penat, I dah sick of your so-called open time friends tu. I penat, I nak yang atas I. I mandi dulu. Stres lah. I don't want to hear anymore. You see this bag? You know what that means, right? You see the front door? Dance banyak! I have had enough! You follow me to the court. Court? Pergi sekali. Court? Dance banyak! Aku yang aku semalam gaduh lah dengan bini aku. Aku pun kena juga. Ha? Sampai aku tak ada mood nak pergi klinik. Oh, tu yang aku ajak datang sini. Cuci mata, tengok motor. Eh, tapi aku tak rasa ke apa yang kita buat ni terpesong sampai boleh rosakkan rumah tangga kita? Tak. Aku rasa kita okey kot.
kita cuma nak enjoy je. Kita nak keluar daripada era zaman kebosanan. Lagipun, kita ni bukannya buat jahat. Kita nakal je lah. Yelah, tapi kalau sampai boleh rosakkan rumah tangga, aku rasa aku tak nak. Oh, relax bro. Aku pun tak nak macam tu. Tapi, apa kata kita lihat dari sudut positif? Okey, aku cakap dengan kau. Selama ni, selama yang kita bersuami isteri ni, kau rasa ada tak diorang nak ambil tangan kita? Tapi selama kita berkawan, sekarang ni kau tengok apa jadi. Kita keluar mana dia nak tahu. Kita keluar dengan siapa kita nak tahu. Kita balik pukul berapa pun dia nak tahu, right? Positive bro. Lagipun kita, as long as kita berpegang pada prinsip kita, iaitu kita tak akan curang dengan isteri kita. Ada kita curang? Tak ada. Okey? Dan kita tak buat jahat. Ada kita menorak? Tak ada. Ada kita ambil dadah? Tak. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat, bro? Kita cuma nak enjoy je. Bro, kita nak enjoy je. Ya, so apa salahnya? Apa yang aku rasa sekarang ialah, kita layan je dulu benda ni. Right? Let. Hey, korang. Korang perasan tak? Pelik lah. Lepas bapak bapak kita jumpa hari tu, dia nak banyak berubah kot. Kau tak tahu, Lee. Sebab motor lah. Diorang start je main motor lepas tu, diorang perasan macam diorang ni muda gila lah. Nak jadi muda tu, aku tak kisah kau tak. Tapi bab gaduh dengan mak kita tu, tu yang aku tak boleh tahan, bro. Betul-betul. Kia, papa aku dah keluar rumah. Tak, Lili aku pun keluar rumah, Sam. Aku rasa kalau dia menunggu teman aku, dia lah. Tu je lah. Memang tengah mendua kan pun? Eh, semula kan. Kalau betul nak apa juga. Hei, aku tak tuduh. Tu, korang tengok tu. Nasib baik dia, Luke Roger gua. Aduh, gua dekat studio pusuk dia. Tak ada idea. Semalam gua perang dia. Lepas tu ajak pergi buat mahkamah. Goyang dia. Kita ni nasib sama tau. Aku sampai-sampai rumah dah ada beg depan pintu tau. Ha. Ha. Nasiblah aku tertidur kat sofa tu. Sedap-sedap, beg dah tak ada. Oh. Ha, dah minta maaf lah, tapi dendam Rusia kau tahu lah macam mana kan? Lagi teruk daripada US. Oh. Ha, dia siap cakap Rusia lagi semalam kan aku? Oh, what the Rusia for? Wah, lain macam. Abang old school kan? Mana tahu? You guys kan dah viral kat Instagram. You guys kan top semua. Ni lepak sini. Datang sini kenapa ni? No, kita, I just chill dengan my friend. Oh, boleh. Kita kiss sekali. Boleh. Sini. Boleh. Duduk sini. Mula-mula jauh-jauh dulu. Tak apa. Nak order apa? Boleh lah. Ni, bro. Hari ni tak apa. Hari ni kau nak makan ke, nak minum ke, order je. Ya. Brother composer kita belajar. Raya. Kena gua. Waiter. Macam. Hello, macam mama. Ya. Aku dengan Dr. Slam mana? Ya. Wow. Ada happening. Happening. Ada bahan. Ada bahan. Okey. Kita cari gas ke sana. Tunggu. Alright, ciao. Oh, kelab sosial. Dekat situ ramai orang sosial lah. Oh my god, I'm sorry. Oh, anak tu dah sampai. Sorry lah, lambat sikit. Apa taknya, dengar kata nak cheer tempat orang muda, doktor kita siap pergi beli t-shirt baru. Apa cheer? Nah, nampak ketat sikit. Bawa muda. Cheer. Guys. Duh. Kita sekarang ni dah viral ni. Dia orang cakap. Wow. Lama, kena-kena dulu. Baru boleh cerita. Ni, you all berdua je ke? Tak ada kawan-kawan yang lain? Kita empat orang. Dua orang je. Hai. Wah, terpacoy. Panjang umur. Bahaya. Apa ni? Duduklah. Bawa gentleman. Cuci. Ni member-member social lah ni. Oh, sosial. Sosial? Diorang ni seorang lepak kelab baru. Nama sosial. Malam ni abang berfree tak? Dekat kita? Malam ni? Sosial? Let's go.
studio punya korang ni. General knowledge cetek sana. Korang tak tengok ke kat Twitter sekarang? Nah, statistik terbaru. Satu lelaki, 16 perempuan. Nah, jadi tak boleh selfish. Kalau selfish, siapa nak jadi lagi 15 tu? Korang ni tak naklah nak menggalakkan pelacuran. Tak naklah menggalakkan. Anda kesian. Yang paling teruk, selesian. Semua ni ada kat sini. Yeah. Teman ada kat sini. Jadi, ini malam nak minum apa? Nak makan apa? Kasih order. Hari ini, Abang Baba bayar. Ada pilihan. Yang halal, okey? Wah, semua nari. Nari? Swagger. Power, power, power. I like it, play it like that. I want you feel it, feeling like that. We rock it, pop it, feeling like that. Power, power, power. I like it, play it like that. I want you feel it, feeling like that. Apa? Cuba jaga baby tu elok-elok. Nangis kuat sangat. Tidur pun tak puas lah. Sebab belum? Belum. Jangan balik. Sebab sekarang ni, polis dah ada kat rumah aku.
macam ni, aku rasa kau telefon Amir, kau telefon Macha, kita jumpa dekat simpang depan kedai aku. Okey? Okey, okey, jom, jom, jom. Okey, bye, bye. Okey, memang confirm korang semua tak boleh balik rumah. Sebab sekarang dah menyangkut dengan polis sebagai ni. Okey, 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 relax, 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 relax. Sekarang, apa plan kita? Kita cabut keluar dari KL. Kita pun pergi KL apa? Polis ni, polis satu Malaysia ada tau. Contohlah, aku cakap pasal polis, ada polis, ada polis. Aku goyang, Sion. Okay, relax, 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 relax. Tengok, bini aku. Bini aku? Aku pun! Bini aku. Sana, angkat tu. Okey, 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 jom, jom, jom. Jangan angkat. Jangan angkat, jangan angkat. Aku tak pernah tak angkat. Ini dosa tau tak? Kalau kau angkat, nanti kantoi. Tak apa, tak apa. Dosa kau sanggup sendiri lah. Bukan bini kau tanggung. Sekarang kita pergi, kita pergi. Kan aku cakap, dia orang Rusia, dia KGB. Cang, kau boleh tolong silent tak phone kau ni? Aku tengah fikir ni. Okey. Okey. Yes. 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 Boleh dah jalan. Boleh dah jalan. Apa dia? Apa dia? Apa dia tepat? Ada tepat. Kita ada port kat mana kita boleh lepak. Kita boleh menyorok sekejap. Yang polis confirm tak tahu. Kejap lagi, aku send location. Kita split. Kita jumpa balik kat location tu. Okey? Alright. Selamat ke? Ini tempat bini aku pun tak tahu. Selamat. 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 Ikut je lah! Eh, apa dah sen? Hey, motor ni untuk dua orang. Cik naik tiga orang. Tapi yang ni tak pakai helmet. Cik tak sayang ke kat anak ni, cik? Ini dia cik yang mampu. Saya faham. Tapi helmet untuk anak ni kenalah ada. Cik janganlah pentingkan kepala cik. Ya, tapi tengok anak ni. Kalau jadi apa-apa kat dia, macam mana? Kalau saya saman ni, macam mana? Saman, cik, ya. Ini lagi satu masalah sosial ni. Ingat, cik, pesan saya. Saya nak pergi hambat mereka, Sat. Ha? Ku semangat pulang balik. Alhamdulillah, ya Allah, tuanku. Aku rasa kita jangan korban macam inilah. Kita berpecah terus. Jumpa balik kat location yang aku WhatsApp tu. Guys, okay, kalau korang nak mandi ke, nak fashion up, aku dah siapkan towel lah. Okay? Eh, mana kau jumpa tempat ni? Ni. Aku punya. Ha? Ni tempat aku hibernate. Kalau aku serabut dekat KL tu, pening dengan jam sana kan. Aku nak cari macam back to nature, rasa sibuk kampung. Kau tak nak sini? Aku ada invest sikit lah kat sini. Bad dia. Kau tengok kan? Dia dengar bunyi sungai kan? Elah, hai Allah. Better. Hilang tension ke KL. Bini pun tak tahu. Tahu? Dia tahu aku ada tempat ni. Cuma dia tak berminat nak tahu kat mana tempat ni. Kau tahulah, bini aku tu, mana dia minat benda-benda hutan ni dengan nyamuk, dengan nagasnya, nature ni. Tapi kalau pergi parti-parti glamour, produk launching ke macam tu, shopping complex, chill dengan kawan-kawan yang open time dia, yang tu dia laju. Sama lah macam bini aku. Dia. Lu tak rasa ke apa gua rasa? Perempuan pedih dia. Lu tak lapar ke? Sini tak ada pot makan ke dia? Aku pun lapar kat ni. Eh, ayam kita pergi makan, bang. Kalau sedap makan, pap, digari je. Dia, lu mulut pihak betul dah. Jangan celupa. Habis tinggi kita nak mati kering kat sini ke dia? Habis kau mati luar tanah, mulut tanah gua ke? Sampai mati-mati ni kenapa? Kau lapar dia. Aku pun lapar juga. Aduh. Jom, relax lah. Okey, pertama-tama nanti aku fikirkan macam mana. Macam mana? Kita mandi dulu lah. Aku dah berlengas lah. Aku tahan lah. Aku masuk dulu. Okey? Dia fikir mandi pula. Mandi sungai boleh mandi. Kau lapar ni.
Buat ni, Pak. Pak mana? Okey, okey. Sabar, sabar. Pelik, pelik kan? Boy! Eh, kau datang ke sabar, Boy? Boy, tak, tak, tak. Aku yang keluar doang. So, bila kan? Nampak kan? Ni, ni, ni. Ada orang ikut korang tak? Tak ada, Boy. Betul kan? Papa, papa ni melampau lah. Apa? Papa dengan gang ke semua ni tak perlu orang ke? Kalau dah ada buat salah tu, usah diri je lah. Biar polis settlekan. Daddy, Daddy tak kesian ke kat Mami? Dari siang tadi ada cik Daddy. Huh? My wife? Your Russian mom cari Daddy? Ya, yeah, Daddy. Papa tahu tak, kita orang semua ni kecewa tau dengan apa yang dah jadi. Dulu, papa dengan gang ke semua ni beria sangat nak selamat kita orang dari dunia rempit. Sampai kita orang semua dah respect lah dengan papa, dengan kanker. Mira, Mira, Mira. Mira tu budak lagi. Banyak benda yang Mira tak tahu. Jadi macam inilah. Hal papa, hal angkat ini semua, biar kami yang selesaikan, okey? Mira, ajak papa balik. Anyway, thanks lah. Kena belikan makan ni. Okey. Ingat lah. Jangan beritahu Mami. Eh? Eh. Kau jaga dulu, Mami. Eh? Eh? Take good care of my Russian wife. Eh. Dah lah makan? Dah, kau makan lah. Eh, dah. Banyak makanan ni, dah. Haa, ah, makan. Kau nak pergi mana ni? Aku sebenarnya. Aku sebenarnya malu. Aku malu dengan anak aku tadi. Selama ni aku didik anak aku supaya bertanggungjawab. Belajar hadapi masalah dan bukan lari. Tapi kau tengoklah aku tu. Aku sendiri lari daripada masalah aku. Aku sebenarnya dah buat keputusan. Dan aku tak harap pun korang ikut. Aku nak serah diri. Relaxlah dia. Takkanlah saya ikut. Kita tak buat salah apa? Kita cakap kita tak buat salah. Tapi polis tengah cari kita sekarang ni. Is. Aku ikut kau. Dah. Pergi. Pergi. Dah. Ini dah. Apa keputusan pun, aku follow. Tapi, apa dia boleh tak? Apa dia? Kita pergi esok pagi boleh tak? Aku ngantuk. Oh,
kita dah buat ni. Aduh, tak terfikir gua dah tua-tua jadi masuk lokap lagi. Eh, aku zaman rempit dulu pun tak pernah tu masuk lokap. Eh, korang tahu tak? Masalah kita ni berat tau. Cabul anak gadis bawah umur. Kalau sampai kesalahan setahun tu, RM10,000 lagi. Itu kalau salah, bro. Kalau tak salah pun, nama kita rosak habis dah. Apa nak jadi dengan klinik aku tu? Dahlah aku doktor pakar sakit puan. Betul dah, kan? Aku risau pada anak bini kita je. Hilang kepercayaan dia orang kat kita. Ni lu le! Lu yang masak le! Lu bawa kita orang pergi ke kelab, kau faham? Kalau tepuk tu pada sebelah tangan tak bunyi. Ini kita tepuk sama-sama. Kalau lu tahu lu tak tepuk lah. Ini semua lu yang pasal ada. Eh, gua tengok lu kecil ada. Lu bangun tengok. Eh, Chang. Apa ni? Kau kalau nak tekak, sampai keluar nak tekak sekalipun apa gunanya? Kita dah masuk sangat dalam ni kan? Dah. Lagipun kita dah janji sama-sama kan? Yang kita akan tanggung semuanya sama-sama. Korang semua boleh keluar. Ada orang datang jamin. Terima kasih, tuan. Saya keluar dulu, tuan. Terima kasih, Cik. Siapa jamin kita? Eh, suara jamin tu diam je dah. Aduh. Syuban, seronok ke duduk dalam hotel Tang Star ni? Kenapa? Terpanjat? Tengok kita semua bawa motor-motor Azura ni. Papa, motor ni tak salah. Sebenarnya, semua yang berlaku ni ada rancangan kami. No surprise. Korang, ya? Padan muka kena main dengan budak-budak tu. Hebat kan lakonan diorang? Dan FYI, budak tu semua alumni kelab teater sekolah anak kita tu. Kan. Abang-abang ni ingat kita semua isteri gari-gari stupid? No. Ah, macam? Asal seronok tak hidup curang dengan bini-bini ni, ha? Itu baru je 2 hari. Kenapa tambah lagi? You, I tahu I salah. Kita orang memang salah. Sorry, ya? Okeylah, macam ni. Abang, kami pun sepatutnya minta maaf juga dekat syubun-syubun kami ni lah buatkan syubun-syubun kita jadi macam ni, kan? Tak apa. Abang dari saya, nanti saya bagi tahu budak tu tarik balik laporan tu. Ya, abang, ya? Tapi kalau abang-abang buat lagi, kita buat plan sampai Tertongging. Lama lagi kot. Rindu gua dengan diorang. Nak cerita sebulan lepas je,
Aduh, takut gua ada gigi. Nak menyanyi kat mahkamah, nak menyanyi dekat lokap, nak menyanyi dekat rumah. Aku pasal perempuan eh. Awek, kalau dia ada kat kiri, aku tulis kanan. Kalau dia ada kat kanan, aku tulis kiri. Kalau korang sana ni letak dana rosa sekalipun, aku tutup mata. Tobat tak nak, tak nak. Aku cerita dengan masalah kita ni kan. Aku cakap dia bilang, aku dah cerita dengan motor punya pasal, nasib baik keluarga aku tak info. Betul. Klinik aku tak tahu pasal lain. Dan paling nasib baik apa tau, kita semua tak jadi cerita buku depan sama apa. Kes cabut tu. Kalau macam tu, kita okey lah. Motor pun kita dah tak main. Tapi kita kawan lah. Kawan lah. WhatsApp dulu ada lagi. WhatsApp dulu ada. Gelas. Sudah baca, harap balas. Mana tahu ni? Old school. Old right. Old attitude. Lain macam Minah ni. Abang-abang ni semua mak motor tai kan? Ya Allah, abang tahu tak? Abang semua ni memang cool. Saya pergi ride kat mana-mana, semua orang cakap pasal mat motor utai. Sebenarnya, nama tu dah jadi cara pada kami. Kami tak ride dah. Ya. Dia macam inilah, Dik. Bukan nak berlagak. Tetapi, kita orang ni semua ada satu pengalaman. Yang kita orang tak nak lagi pengalaman tu menghantui kita orang semua. Sorry, ya? Masuk. Oh, okey. Sorilah kalau saya ganggu abang semua. Tak bukan apa, sebab saya excited sangat sebab jumpa mak motor tai kat sini. Tapi betul lah apa yang orang cakap tau, sebab abang-abang ni semua handsome, cool. Okeylah bang. Saya gerak dulu nak masuk dalam. Sebenarnya kita orang geng-geng Mina Motor, kita ada TTS. So kalau abang nak join, jomlah. Sebab kalau abang semua ada, mesti lagi best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun ni dah kenapa? Old school. All right. All attitude. Kita kan mak motor utai. Jom join. Tak sempur, sempur.